Sini HP-nya. Pinjem. Kan masih ada 2 menit lagi. Ya ampun, Kak. Kan janjinya tiap 5 menit gantian HP-nya. Tunggu. Tadi kan udah satu video, tapi kamu lanjut lagi kan? Aku deh. Sini. Masya Allah. Cuaca cerah banget. Segar. Pasti asik banget nih kalau main di luar. Sabar kan, Nusa. Astagfirullah. Jadi kalian dari tadi berebutan handphone terus? Rara nih, Uma. Gantian dong. Mana sini? Emang kalian nonton apa sih? Seru banget kayaknya. Baru juga mah. Rara nonton game balapan, Uma. Seru-seru deh video. Gitu. Nusa juga pengen pinjem buat main game robot-robotan. Seru loh, Uma. Oh, yang ini. Iya, itu tuh. Mau tahu nggak mainan yang gak kalah seru sama game balapan atau robot-robotan? Hah? Apa? Nah, ini dapat. Wow, main layangan. Dipegang sama Nusa, ya? Seru ini, Ra. Seru-seru. Gimana kalau kita bikin layangan? Bikin layangan? Gimana caranya? Tenang, Uma sudah siapkan ini untuk kalian main di luar. Ayo, Ra. Yuk. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Biar kuat gak masuk angin. Bismillah. Rara juga biar gak masuk angin dan pintar kayak Kanusa. Enak. Rasa madu. Selain enak, juga halal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa, Abdul lihat di depan ada layangan. Boleh ikutan main layangan gak? Waduh. Yarhamukallah. Yahdikumullah. Minum ini dulu, Abdul. Biar daya tahan tubuh kuat dan bisa menolak angin. Jadi kamu bisa ikut main layangan. Makasih, Uma. Oke, Dul. Kalau udah Nusa lepas, langsung tarik ya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah bahwa dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmatnya, dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya, dan juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Quran Surat Ar-Rum ayat 46.